Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Hias Jawa Tengah. Kali ini kita sedang berada di farm Ayam Hias Jawa Tengah. Nah, di sini ada jantan yang sedang birahi dan betina yang bertelur juga. Ini adalah telur dari burung merak induk, yaitu burung merak India. Di sini kita akan spill prosesnya dari telur anakan hingga dewasa seperti itu. Langsung aja kita spill aja. Jadi kita mulai dari telur. Untuk telur ini sendiri, dia produksi kalau di farm kami 2 hari sekali, teman-teman. Jadi setiap 2 hari sekali dia bertelur. Kemudian nantinya telur itu akan kita masukkan ke dalam mesin tetas. Setelah masuk ke mesin tetas, akan menetas, kemudian kita masukkan ke kandang budi dengan lampu. Itu adalah anakan burung merak. Bisa teman-teman lihat, 2 ekor itu usianya masih sekitar 3 mingguan. Kemudian setelah berusia 5 minggu, kita akan pindahkan ke kandang brooding yang non lampu. Nah, ini usianya kurang lebih 2 bulanan, hampir 2 bulan ya teman-teman. Ini jinak-jinak semua. Karena emang di farm Ayam Hias Jawa Tengah itu intensif untuk pemeliharaannya, teman-teman. Kita kasih cahaya agar agak terang dikit. Ya, intensif yang kita maksud adalah kita juga mencintai hewan, sehingga hewan itu juga cinta ke kita. Coba kita ambilkan pakan sebentar ya. Ambilkan daun bayam aja, teman-teman. Mau nggak dia? Biasanya kalau merak Cina itu mau daun apa aja mau. Kita mulai. Nah, ini boleh dikasih sayur dari usia baru netes itu kalau dia mau, nggak apa-apa, teman-teman. Seneng banget. Yo, mam le. Padahal ini udah tak kasih makan loh, teman-teman. Loh, full tadi. Sekarang tinggal segitu. Karena meraknya ada 5. Ini gedenya kurang lebih ya, kalau sejengkal lebih tinggi ya, lebih tinggi dari jengkalan saya. Jadi udah lumayan gede. Jengkalan saya kurang lebih sekitar 20 cm. Tingginya paling sekitar 25-an ya. 25 sampai 30 cm-an, teman-teman. Senang banget. Senang ya, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman mau beli anakan merak di farm kami, itu merak jinak-jinak, bisa diumbar. Jangan takut. Aman, insyaallah enggak akan terbang. Tapi lebih aman lagi ya dikurung, karena kalau misalnya cuma diumbar di halaman ya ditarung sama ayam nanti gimana? Eman-eman mahal ya soalnya. Nah, kita ambil satu-satu aja, mereka kesusahan milih. Maaf yang banyak. Nah, ini usia sekitar 2 bulan, nanti di usia 3 bulan itu kita mulai umbar di kandang pembesaran. Tapi kandang pembesaran kita masih kosong, teman-teman, karena belum sampai 3 bulan alhamdulillah udah pada laku. Jadi alhamdulillah banget lah gitu. Kadang sehari netes laku gitu ya, alhamdulillah. Jadi memang karena kita sendiri, ini ternak sendiri, jadi saya juga tidak buru-buru untuk menjualnya. Yang terpenting mereka sehat, kemudian ya harganya juga stabil, tidak rusak harga pasaran, dan lainnya adalah kita tetap ada pemasukan dari jenis lainnya. Kalau saya sendiri memang fokusnya di ayam hias, jadi beberapa macam ya. Ada golden pheasant, merak, lady, yellow, dan kawan-kawannya. Merak pun tidak hanya satu jenis, ada merak putih, merak biru, black shoulder gitu, teman-teman. Nah, ini black shoulder ya, teman-teman. Ini birunya 3, black shoulder-nya 2.
ini. Nah, nanti ketika udah usia 3 bulan langsung kita masukkan aja. Kita spill kandang 3 bulanan. Ini buat isi kandang. Nanti ketika udah 3 bulan kita taruh di sini, teman-teman. Di samping kandang indukan. Taruh di sini, ini nanti sampai usia setahun kalau belum laku. Padahal ya enggak sampai setahun. paling ya ditaruh di sini berapa bulan, sebulan, dua bulan udah habis itu ludes. Nah, setelah jadi setahunan kemudian kita masukkan ke kandang sini. Ini adalah kandang untuk pembesaran sampai indukan seperti itu, ekornya belum panjang. Ini kalau udah full kita masukkan kandang induk. Gitu teman-teman. Gampang kan teman-teman? Untuk pakannya juga cuma pakai ekor. Untuk extra foodingnya bisa pakai sayuran bebas, suka apa rumput-rumput biasa juga mau. Karena memang mereka rakus untuk makanan-makanan seperti itu, jarang soalnya kan dikasih nggak tiap waktu. Cuman kalau untuk over sendiri, sekap kecil itu teman-teman, itu untuk 3 ekor itu cukup sehari. Jadi untuk saya isi sendiri, sekap itu cuma tak isi 1/3, karena ada 3 cup. Biar dia makan di tempat yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan optimal kalau semakin banyak tempat pakannya tuh. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Ini untuk penampakan kandangnya, atasnya transparan. Yuk yang mau order anak-anak ayam hias, khususnya burung merak India, jinak-jinak lo. Siap? Jangan lupa subscribe channel ayam hias Jawa Tengah. See you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.